Balap liar ini dilakukan sekelompok pemuda di Jalan Raya Patal Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Mereka saling memacu sepeda motor hingga menutup jalan. Namun aksi mereka tidak berlangsung lama. Lima remaja itu kepergok tim patroli Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka dihukum petugas dengan mendorong sepeda motornya ke sebuah lapangan. Sebelumnya petugas menggelar patroli setelah menerima laporan dari warga. Kelima remaja ini kemudian dibawa ke Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.